saya hanya mengklarifikasi dari keterangan anggota dewan yang terhormat Saudara Martin dari fraksi PDIP yang menyatakan bahwasannya saya adalah koordinator kuasa hukum dari pihak korban. Jadi perlu saya sampaikan di sini, Bapak Martin, saya kuasa hukum Rumah Sakit Atma Husada Mahakam. Yang di sebelah saya pimpinan rumah sakit Ibu Dila, sebelah kiri saya Wakil Direktur Rumah Sakit Atma Husada, di belakang saya Kabit Rumah Sakit Atma Husada, dan di belakang saya kebetulan Ibu Dokter yang menangani almarhum Berta. Kemudian di sebelah staf rumah sakit. Sangat menyesalkan adanya kasus kematian Ibu Berta yang hingga saat ini belum adanya ditetapkan tersangka. Saya dari awal, mohon maaf, saya kenalkan komandan saya Yos Christian. Kami bersama keluarga dari awal sangat percaya kepada Polsek sama dengan kota. Kami berharap Polsek atau dibantu oleh Polres dapat segera mengungkapkan apa dan mengapa keluarga ini bisa sampai mati mengenaskan di dalam gudang Kimia Farma yang hanya berukuran 2x3. Di sampingnya kurang lebih 2 meter terdapat toilet yang hampir setiap hari digunakan oleh pasien. Kami juga sudah melihat foto dari almarhum ini, sangat mengenaskan. Dari awal kami sangat percaya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian daripada almarhum. Kami mengharap pihak kepolisian untuk mengembangkan penyelidikan. Banyak sekali kejanggalan dari rumah sakit jiwa saat suami menyuruh membeli aqua, istri almarhum menyuruh suami membeli aqua yang hanya berjarak kurang lebih 150 meter dari rumah sakit jiwa, dan itu satu jalan. Saat itu, saat suami kembali, dia dengan istri hilang. Kalau dia jalan kaki pasti berpapasan. Dan tidak ada bukti satupun CCTV di rumah sakit jiwa yang menerangkan atau membuktikan bahwa suami itu berkeliling mencari istri. Yang ada hanya mengantri obat. Sementara pengakuan suami berkeliling mencari istrinya di dalam rumah sakit jiwa. Di situ sangat banyak sekali CCTV. Dalam rekonstruksi, saya tidak tahu rekonstruksi atau mencoba belum ada tersangka. Terkesan, apa yang diakui oleh saksi, suami, pegawai Kimia Farma, maupun pimpinan Kimia Farma, terkesan diikuti, tidak didalami. Jadi begitu, kurang lebih 3 minggu almarhum ini ada di dalam gudang Kimia Farma dari CCTV terakhir. Saya rasa nanti rekan saya akan menyampaikan kronologi selanjutnya, dan kami berharap pihak kepolisian benar-benar mengusut kasus ini, karena terus terang keluarga tidak akan mundur sedikitpun, tidak akan mundur mereka. Mereka ini bergantung kepada kami, kami bergantung kepada siapa selain kepada kepolisian. Saya terlalu baik ke Kapolres, selalu baik kinerjanya dalam bekerja. Saya rasa tidak susah lah perkara ini. Seperti apa banyak kepolisian jika kalau tidak bisa mengusut? CCTV di Kimia Farma itu ada 12, Pak. Anehnya CCTV ini 3 minggu pernikahan 1 bulan baru dia melakukan penyitaan. Bagaimana kalau ini seperti ini? Tapi saya yakin lah Bapak Kapolres dapat mengungkap
kasus ini. Mengenai hasil otopsi, pengacara bertemu kepada Kapolsek, kepada kami, Polsek Koga, dijelaskan di situ almarhumah dilemas. Namun saya sangat menyayangkan Bapak Kapolres saat konferensi pers menyatakan masih berkoordinasi dengan rumah sakit dan dokter. Ini yang mana yang mau dipegang? Sementara di tempat keluarga dan pihak, kami reskrim untuk saudara. Jelasnya karena almarhum mati lemas. Itu yang pertama. Mengenai CCTV yang dikirim ke Lapor Surabaya, kalau tidak salah ya, mohon maaf. Sampai sekarang mungkin ada jawabannya. Jadi kami berharap hanya kepolisianlah tempat kami mendapatkan keadilan. Wewenang penyelidikan tunggal di kepolisian, Pak. Kepada bapak-bapak lah kami berharap. Saya kira dari kayak cukup sampai sekian dulu. Nanti lanjut sama saudara kami. Selanjutnya saya kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pertanyaan kami pada Polres, karena setelah satu hari setelah mereka mengadakan audiensi itu, kami dari pihak IKAR mengirim surat secara resmi ke pihak Polres untuk melakukan audiensi yang diatur pada tanggal jadwal itu Senin atau Selasa. Tapi tiba-tiba karena di WN Group banyak komunitas grup, tiba-tiba ada muncul salah seorang, tapi saya tidak perlu sebutkan namanya, bahwa kita akan melakukan audiensi besok jam 10 tanggal segini. Nah, jadi teman-teman dari penasihat hukum dan teman-teman keluarga memanggil saya mengundang ikut untuk audiensi itu. Saya bilang saya bukan menolak, tapi kalau tidak setahu saya yang dilakukan audiensi hari itu mereka tidak resmi. Artinya tidak menular dan tidak ada konfirmasi ke kami dan tidak melakukan pertemuan-pertemuan dengan pihak keluarga, tapi itu dilakukan inisiasi secara tiba-tiba dan melakukan pertemuan juga tanpa konfirmasi dari pihak penasihat hukum dan pihak keluarga. Jadi hal itu yang dari ikat itu, jadi saya bertanya kepada ikat ini ikut yang mana? Apakah kami menular audiensi dan dilakukan dengan RDPR ini? Apakah ada pihak lain yang menunggang ini? Saya takutnya komandan, saya takutnya ada pihak yang tidak perlu sebutkan namanya nanti ini ditunggangi politik. Karena ada bahasa yang tidak jelas, ya. Ada seorang tokoh yang belum dilantik sebagai pejabat, tapi dia mengatakan situ bahwa selaku moderator adalah wakil rakyat. Tidak bisa. Makanya dari teman-teman presiden mengkonfirmasi ke saya, ya kalau saya tidak bakal hadir, walaupun saya dipanggil dengan Kapolres, ya Kapolres teman saya juga. Dari teman saya, sektor KMP teman juga, jadi saya tidak bakal hadir karena ya saya ke sana hadir itu tidak ada legal standingnya, tidak ada undangan, tidak ada. Jadi mungkin kemudian saya klarifikasi itu kenapa Kapolres itu tidak hadir karena saya pertanyaan itu. Terima kasih. Apapun yang hadir selama itu masih ini ya saya sampaikan. Menyampaikan pengacara dari keluarga, dari ikat. Ya saya nggak tahu ikat yang mana, keluarga yang mana, pengacara yang mana. Yang penting saya, ya silakan datang. Saya terima baik-baik, saya jelaskan. Ya itu, sampai di situ lah kira-kira. Kalau nggak saya terima nanti saya salah, Pak. Kan kira-kira gitu ya. Cemen itu Pak Kapolres. Nah, itu. Nah, apalagi kalau Pak Martinus yang mau datang, wah, pasti kita jemput di bawah. Nah, kira-kira gitu seperti itu. Terima kasih Pak Pimpinan. Tanggal 19, izin mohon, kami memasukkan surat kepada umum mengenai meminta untuk diambil alih. Kami kan sebelumnya nggak tahu nih apakah ini sudah diambil alih. Sebab komunikasi kami dengan Polsek Kota, katanya sudah diambil alih. Tapi maksud kami menjelaskan ke pihak keluarga ini kan tidak punya legal standing, tidak punya kekuatan hukum begitu. Saya memasukkan ini ke bagian umum, tetapi hingga detik ini tidak dibalas. Begitu. Maksud saya, kita ini kan sesama keluarga hukum, jadi tolong maksud saya kalau... Jadi ini kan alasan kami untuk menjelaskan ini. Ini buktinya ini saya masukkan tanggal 19 di bagian umum, tapi hingga detik ini tidak dibalas. Begitu. Itu yang mengenai diambil alihnya.
dari Polsek Kota begitu. Yang kedua, mohon izin juga saya tanggapi sedikit supaya teman-teman media ini enak kutipnya nanti. Kami waktu audiensi itu tidak dihubungi sama sekali. Ya ini selaku PH, dan ini PH-nya Pak. Mohon izin kenalkan, saya belum kenalkan juga, saya timai dalam Palembang selaku kuasa hukum pihak keluarga korban begitu. Jadi kami tidak dihubungi mohon saat itu. Nah, jadi kami hanya datang dengan undangan BAP saksi di Polsek Kota. Begitu mungkin ada Pak Polsek Kota izin. Kami datang itu di waktu yang sama. Mungkin sama-sama audiensi kami kemudian datang untuk BAP. Yang kedua, di media juga dibahas bahwa pihak KF dengan kami telah ketemu dan diundang. Itu juga kami tepis bahwa undangan itu difasilitasi katanya ada agenda silaturahmi begitu. Tetapi sampai di sana suasananya tidak hangat begitu, jadi kami memutuskan untuk tidak melanjutkan. Itu saja. Jadi teman-teman media penting untuk kita ketahui bahwa kami hingga detik ini masih setia menuntut keadilan, semoga keadilan itu berpihak pada kami begitu. Jadi saya jelaskan sedikit tentang tanggal 31 ini kan menyangkut nyawa ya. Jadi siapapun dia, mau dia gila, setengah gila, mau siapapun dia, pokoknya kalau menyangkut nyawa kan kita jangan main-main begitu. Pada tanggal 31 pimpinan mengatakan bahwa izin tadi mengatakan bahwa tidak tahu fokus delitinya, makanya membuatlah laporan kehilangan di Polsek Pagaran begitu. Betul pimpinan, mungkin kebaga awam akan hukum, jadi tidak tahu, mohon maaf juga itu. Tetapi kami sudah menggali sedetail mungkin, bahkan kami sempat nanya tegas bahwa waktu tanggal 31 apakah ada kejanggalan, kemudian tanggal 2 katanya pihak keluarga ini sama suami, itu pun suami itu dipaksa. Jadi baru kita ketahui bahwa suami ini tidak ada itikad sama sekali, ya patut diduga ya. Masa dia belahan hatinya hilang, kemudian tidak ada inisiatif sama sekali, panik akan kehilangan itu. Jadi pada tanggal 2 suami itu dipaksa oleh sepupu-sepupu atau keluarga korban ini untuk mendatangi Polsek membuat laporan kehilangan. Kemudian muncullah titik koordinat ini, izin kecil soalnya, muncul yang diterbitkan oleh Polsek Pelayan itu. Tetapi saat melaporkan kehilangan ini, besar harapan keluarga itu untuk didampingi begitu. Apalagi ini kan kakak sepupu sekali, jadi sangat dekat lah. Tetapi nyatanya, mohon izin kemanan, mungkin SDM Polsek Palaran itu tidak cukup mungkin, jadi tidak ada pendampingan untuk mendampingi apa di wilayah yang telah ditentukan oleh GPS ini. Jadi tidak didampingi sama sekali. Izin juga komandan tadi mengatakan bahwa Polsek mengelilingi tempat ini, itu pun kan kita tidak tahu, soalnya tidak ada laporannya kita juga begitu. Maksud saya mungkin komunikasi kita yang tidak belum tapi bagus dalam menangani kasus ini begitu. Jadi mungkin ini juga sekaligus masukan buat kita. Kalau ini menyangkut nyawa, tolong siapapun dia, ini kan titiknya dekat nih warna. Maksud saya di sini ada bangunan SD dan segala macamnya, nggak apa-apa dimasukin aja ini kan. Ini kan menyangkut nyawa. Kita nggak tahu ke depan akan bagaimana, apakah dia meninggal dan nyatanya meninggal begitu. Ini kan kita bisa sebut ini kelalaian. Begitu. Kejanggalan-kejanggalan yang lain yang wajib kami sampaikan juga bahwa pihak keluarga ini selalu mendatangi Polsek, kemudian nanya, Pak gimana, tunggu saja dulu, itu jawabannya. Maksud kita mungkin ada tindakan nyata sama-sama mungkin supaya pihak keluarga ini merasa diayomi begitu. Ya, ini kan mohon izin mengatakan tidak perlu saya jelaskan dengan orang yang paham tentang pengayuman begitu. Jadi ini jalan masing-masing begitu.
Dan kemudian yang kejanggalan yang kedua, dalam proses penyidikan yang kata komandan tadi, CCTV diambil tanggal 19. Nah, ini kan ada, apakah itu termasuk CCTV yang sudah ada di jalan itu? Di jalan yang di CCTV swasta itu? Itu kan salah satu bukti yang apa, bukti petunjuk yang sangat kuat bagi komandan bahwa memang betul seandainya pada tanggal pada waktu proses pencarian korban ini almarhum ini diambil dari CCTV di jalan itu mungkin bisa selamat nyawanya, mungkin bisa selamat. Pada tanggal 2 dibuat yang laporan kehilangan, artinya semua jalan-jalan ini dalam radius ini kita cek semua di CCTV ini karena kan GPS sudah ada ini bukti petunjuk. Nah, di sini ada CCTV tanggal 31 boleh masuk ke KF, tapi kan ya sudah, mungkin itu kelalaian kita, jadi tidak sempat kita selamatkan nyawa ini, begitu. Kemudian selanjutnya masih dengan nanti dilanjutkan oleh teman juga tentang kejanggalan yang lain. HP korban ini, HP suaminya itu katanya ini tidak dilalui, nggak tahu BAP-nya sudah sejauh mana. Tetapi pengakuan suami korban itu ke teman ibu yang ada di depak itu mengatakan menghubungi sampai tanggal 4. Sementara HP-nya itu aktif hanya sampai tanggal 2. Begitu. Maksud saya itu pada waktu di BAP apakah itu 3 ibu itu. Dan ini patut diduga dengan kuat bahwa pelaku meskipun belum diidentifikasi kepada pelaku atau tidak, tapi yang sama-sama di tanggal 31 itu adalah suaminya. Nah, ini kan tinggal dikembangkan gitu. Izin juga menyampaikan pertanyaan dari Pak Nabi Salimbang. Beliau menitip pertanyaan ke Pak Kapolres dan Polsek Jajaran Polsek Kota bahwa mengapa tidak didalami, karena kan ada intuisi penyidik dalam hal ini, mengapa tidak didalami sehingga kita bisa menyelamatkan satu nyawa manusia. Mungkin itu. Terima kasih. Selamat pagi, Om Cak Tadi. Bahwa tanggal 31 itu suami korban itu nanti istri ke rumah sakit saja untuk kontrol ambil obat. Nah, terus dari tanggal 31 kita sudah pergerakan, korban ini sudah hilang. Nah, singkatnya tanggal 2 para korban melaporkan, bukan suami yang melapor. Tidak ada tingkat suami dari awal untuk melapor, supaya kita tahu semua. Jadi kenapa suami pergi melapor? Itu ditekan oleh warga sekitar dan keluarga korban untuk melapor. Jadi menurut kami, tanggal 1 itu sampai tanggal 2 itu ada pemberian oleh suami. Seorang suami itu membiarkan istrinya sampai hilang 2 hari. Nah, nanti tanggal 2, keluarga dan warga sekitar menanyakan suami, di mana ibu kertas? Oh, tidak ada kelihatan, hilang dari kemarin. Nah, ini bahasa suaminya, oh, hilang dari kemarin. Kenapa tidak dicari suami? Nah, ini adalah salah satu untuk kita mendalami, bisa menemukan ke sana. Kenapa suaminya membiarkan istrinya dalam 2 hari, padahal dia yang mendampingi ke rumah sakit berada. Itu pertama. Kedua, tanggal 31 itu terdeteksi CCTV di rumah sakit besar itu mengambil sekitar jam 10 ke atas. Kalau kita lihat rekonstruksi kamar itu, suami itu terakhir di situ dengan istri sekitar jam 11 lewat 2.30. Nah, terus di Kimia Farma itu berdasarkan CCTV swasta juga itu masuk Kimia Farma jam 11 lewat 6.58. Berarti kalau kita lihat perjalanan lagi dasarnya sekitar 4-5 menit. Ini apa masuk akal seorang ibu-ibu yang berumur 58 tahun dalam kaki cuma 4 menit sampai 5 menit? Ini sampai masuk akal. Kalau kita naik motor setiap lagi itu masuk akal, tapi itu potong kompas. Nah, anak-anak saja SMP itu kalau suruh jalan kaki tidak mungkin menempuh waktu selama 4 menit jalan kaki. Itu. Terus kejanggalan berikutnya, rekonstruksi kemarin di Kimia Farma itu yang bernama Wakar Kimia Farma disuruh oleh karyawan Kimia Farma untuk mencek bau. Nah,
di tanggal 17.35 sore untuk disuruh cek bau ada bau bangkai. Tapi kenapa tidak dilaksanakan pada hari itu juga? Wakil Imam Fatma menolak untuk mencek bau bangkai pada hari itu, tapi dia itu melaksanakan hari esoknya. Ini sangat canggap kami menurut penasihat hukum korban. Kalau malam itu dicek bangkai itu baru malam itu juga ditemukan. Tapi kenapa besoknya baru ditemukan? Nah, dari tanggal 31 itu masuknya korban sampai tanggal 18 hari baru dicium bau bangkai tanggal 17. Apakah bau bangkai manusia ini bisa dicocokkan bau bangkai itu tidak masuk akal? Nah, menurut keterangan wakar juga, dia mencium bangkai itu hanya laporan. Nah, keterangan kemarin wakar itu masuk dalam dari ruangan itu ke belakang, itu tidak mencium bau. Nanti masuk di dalam gudang itu dapat tempat mayat, dia mencium ke jendela, baru cium bau. Ini sama tidak masuk akal. Kok di luar bisa dicium, di dalam tidak dicium. Nah, wakar ini langsung dia menuju ke ruangan itu, ke ruang gudang. Tidak mencari di mana-mana, hanya naik di lantai dua sebentar, turun, langsung ke gudang. Apakah ini gudang ini atau ada sesuatu di dalam? Misal pertanyaan besar bagi wakar ini. Nah, kami juga wajar kita menduga, tapi kita tidak menduga seseorang. Suami korban ini bekerja sebagai wakar di mesbornya yang tidak jauh dari Kimia Farma. Yang menemukan mayat adalah wakar sendiri. Apakah wakar ini betul-betul wakar atau security? Dan wakar ini apakah kerjanya siang malam atau cuma malam? Menurut hemat kami, wakar itu kerjanya malam. Nah, kenapa wakar Kimia Farma ini bisa-bisa kerja pada saat tanggal 17? Ada apa di situ masuk kerja tanggal 17? Katanya disuruh membersihkan. Apakah ini disuruh membersihkan dari dulu? Tidak tahu. Jadi mohon izin Pak Kapolres untuk kepolisian supaya ini didalami. Kami memohon kepada dan penasihat hukum tolong didalami dua ini. Kita menduga tidak ada tuduhan di sini. Kami menduga. Tolong diperiksa ulang antara dua wakar. Baik, terima kasih. Saya harus sedikit. Mohon maaf Pak Kapolres kalau kami akan nyaring sedikit suaranya. Karena di sini juga banyak keluarga korban, nanti kalau kami lemah tidak ada masuk angin. Jadi mohon maaf. Kami menangani perkara ini 100% pro deo. Kepada rekan-rekan kuasa hukum 100% pro deo. Murni atas dasar kemanusiaan dan juga ada sedikit kekeluargaan. Jadi mohon maaf jika kami agak keras karena keluarga ini sudah sangat-sangat berisah mengenai kematian almarhum ini. Mohon maaf. Saya lihat tadi, wajar mati lemas. Kepada keterangan yang terhormat, kondisi ini sangat memprihatinkan. Kami diundang audiensi silaturahmi, bukannya kami diundang mendalami penyelidikan. Jadi mohon maaf jika kami sebetulnya bertolak belakang hadir, saya selaku pribadi. Yang saya harapkan itu polisi mengundang kami, siapa suaminya, di mana kerjanya, panggil keluarga terdekat, dalami penyelidikan. Kepolisian itu ada sebuah penyelidikan, betul Pak Kapolres? Kepolisian ini hebat, bukan orang kemarin sore yang melakukan penyelidikan. Bapak yang meledak di ujung sana, orang yang sudah di luar kota bisa ditemukan. Mengapa ini mayat membusuk seperti ini 13 hari di Kimia Farma dengan 12 CCTV tidak bisa ditemukan pembunuhnya. Mengenai lokus itu jelas di Kimia Farma. Lokus itu tempat kejadian. Statement polisi yang menyatakan tidak ada hubungan dengan Kimia Farma ini bagaimana? Hanya polisi yang tidak bisa membuktikan tempus terintinya. Kapan dia eksekusi ini? Atau kapan dia mati? Itu yang kami harap. Dan mohon tolong ini gali lagi mengenai wakar sesama pekerja. Kita menduga sudah ada BAP dari keluarga terdekat, dari tetangga almarhum, bahwa istri ini pernah disekap 3 hari, kurang lebih 3 hari ya,
sekitar 2-3 tahun yang lalu sudah ada BAP di Polsek Kota. Sampai berumuran mau kotoran, kotoran ini berumuran tidak ada dalam rumah Kapolres. Itu pun karena ada keluarga yang melihat. Saat tetangga itu melihat, menyuruh almarhum ini buka pintu, kurang lebih 2-3 tahun yang lalu di rumahnya, dia berkata mengenai politik ini. Dia akan suami. Dipanggilah suami, bisa sih berbeda tokoh masyarakat, tokoh ikat. Dibukalah pintu itu, sudah berumuran kotoran, mengar-mengar. Jadi mohon maaf saya sampaikan di pulau ini. Juga almarhum ini sudah curhat beberapa kali dengan tetangga, dengan keluarga di kampung halaman, disuruh jual rumah untuk beli mobil. Mau tinggal di mana jual rumah? Nanti kredit perumahan Jokowi bilang suami gitu. Ini ada saksinya Pak, saya bisa juga. Itu berkali-kali. Yang maksud saya itu kalau di dalamnya, apakah kejadian-kejadian ini ada sangkut pautnya dengan akhirnya dieksekusi? Begitu. Saya sangat berwakil membuka jendela dengan Parma. Parma itu ada di kiri Parma, di gudang ibu tangga. Saya tanya kepada wakil ini tugas apa? Wakil waktu pra rekonstruksi Pak. Ada Pak pendiri di sana. Waktu pra rekonstruksi saya tanya kerja apa wakil? Kamu apakah juga tugas kebersihan? Saya hanya membersihkan di dalam apotik. WC? Tidak, saya tidak membersihkan di luar. Setelah dia ditarik oleh penyidik, saya tanya kepada karyawan, siapa yang membersihkan WC? Pak Wakar. Ini kan aneh, Pak. Kenapa Pak Wakar tak betul sekarang? Karena WC ini, Pak, dia tadi pasti bersihkan. Kimia Farma itu ramainya sore sampai malam, karena ada dokter praktek. Kalau almarhum ini masuk jam 11 atau jam 12 siang, sepi, Pak. Sepi. Tidak ada praktek. Bagaimana? Orang yang masuk sendiri kok karyawan tidak curigai? Jangan-jangan orang ini bohong atau jangan-jangan orang ini maling? Kok orang masuk tuh dan cari keluarnya? Tidak. Harapan saya kepada anggota-anggota dewan yang terhormat, salah satu kuncinya adalah CCTV. CCTV Kimia Farma maupun rumah sakit jiwa dinyatakan terhapus otomatis 12 hari. Kurang lebih 12, ada 10, ada 13. Mohon konfirmasi nanti. Sementara jenazah ini ditemukan sekitar 18 hari. Jadi otomatis begitu jenazah ditemukan spare CCTV hilang. Nah, itu yang pertanyaan tadi Pak, kenapa tidak langsung disita itu alat-alat CCTV? Kenapa? 2 minggu setelahnya, kurang lebih 2 minggu baru disita semua setelah ada demonstrasi besar. Ada satu keadaan ini. Saya sangat berharap sekali kami ini berharap kepada siapa selain kepolisian. Bapak-bapak yang mempunyai ilmu pendidikan, dilatih. Kalau perkara ini tidak bisa diungkap, kasus ini tidak bisa diungkap, tentu akan mencoreng nama kepolisian. Kami tidak berniat mengganggu siapa, kami hanya minta keadilan. Ya, kami mewakili keluarga korban. Setelah saya ini nanti Pak Ketua, tolong saya minta diberi kesempatan keluarga satu kali saja perwakilannya untuk mencurahkan isiannya kepada bapak-bapak kepolisian ini. Jadi kuncinya bapak-bapak anggota DPR kami bawa ke sini bisa membantu kami. CCTV di mana CCTV berada? Bagaimana Fendi? Apakah dihapus atau terhapus otomatis? Hanya polisi Pak yang bisa mengungkap itu. Jika itu dihapus, jika itu dihapus, maka ada tindak pidana di situ yang dilakukan. Saya paham ini melibatkan BUMN. Kini apa? Kami paham, kami hanya mencari keadilan. Siapa pun, siapa pelakunya? Jika mati lemas Pak, tidak begini Pak, mati lemas Pak, kita yang orang awam. Tidak begini Pak. Mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf dengan segala keterbatasan kami. Kami hanya meminta kepada kepolisian sebenar-benarnya untuk mengungkap apa yang telah terjadi di Kimia Farma. Kurang lebih 2 minggu lebih, hampir 3 minggu, almarhum terkurung di sana. Dan tidak ada CCTV.
satupun CCTV di apartemen yang bisa mengungkap dari lokas. Hanya satu, itu pun CCTV di yang seberang. Terima kasih Pak Kapolres. Saya percaya kepada Pak Kapolres. Satu pertanyaan saya, gimana sudah perkara ini sampai mana? Apakah masih penyelidikan? Kalau naik penyelidikan berarti ada tersangka atau sudah mulai tutup perkara ini? Mohon disampaikan di sini dan sebelum Pak Kapolres menyampaikan, saya mohon pihak keluarga diberi kesempatan kedua. Baik, terima kasih. Baik keluarga. Ya. Sudah berusaha dan betul-betul bekerja dengan baik terhadap keluarga kami. PHI Pak kami tidak bayar, loyalitas saja dia lakukan. Terima kasih banyak kepada rekan-rekan. Dan sudah banyak juga kita bisa mendengar bahwa kita harus melihat di dalam bagaimana perjalanan keluarga almarhum dengan suami. Nah, pernah saya berdiskusi dengan teman-teman kepolisian, mohon maaf. Kenapa? Jawabnya kenapa tidak lapor waktu itu? Karena ada perjanjian, kami segera tangkap. Ini kan kita tidak tahu akan terjadi begini. Nah inilah, kita harus melihat apa yang dilakukan oleh suami almarhum di dalam rumah tangga ini. Kami praduga tak bersalah dan mohon kepolisian untuk menggali semua data-data yang disampaikan oleh penasihat tubuh kami. Kami tidak menuduh, tapi seolah-olah, mohon maaf, kepolisian ini kami mengikuti kemarin itu rekonstruksi diarahkan. Bagaimana menurunkan? Bukan menggali kasus. Ini rekonstruksi pertama kamu ke sana, rekonstruksi kedua kamu ke sana, gimana gak ikut? Jadi kita, apa yang disampaikan, yang diarahkan itu adalah dari BAP si apa suami almarhum, bukan menggali kasus itu. Yang harusnya, mohon maaf, rekonstruksi pertama itu kamu kemana? Tapi ini diarahkan seolah-olah diarahkan oleh dari kepolisian. Mohon maaf aja Pak, kami percaya bahwa kepolisian akan profesional untuk menangani kasus ini. Dan sekali lagi, kami dari keluarga, sampai kapanpun kalau memang ini tidak tidak selesai dengan baik seperti apa yang kami inginkan, kami akan tidak akan mundur selangkah pun, bahkan sampai ke Kapolri pun, sampai ke Jakarta pun kami akan kawal. Mungkin itu yang saya sampaikan, sehingga mohon maaf kepada Pak Kapolres, Pak Kapolsek, mohon maaf, betul-betul ditangani dengan baik. Karena sudah banyak petunjuk-petunjuk dari pihak kami, dari keluarga, yang bisa kita gali lebih mendalam lagi. Mungkin itu aja yang saya kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf dari keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus yang kedua yang kami sampaikan juga bahwa kami ini adalah fasilitas umum, kami adalah layanan umum. Di mana di apotek kami terdapat ada praktek dokter, ada apotek, dan ada pasien BPJS juga. Artinya setiap hari di apotek kami ada akses kurang sekitar 400 orang. Dan kami ada sekitar 11.000 pasien yang setiap bulannya kami layani. Artinya masuk apotek kami juga lumayan banyak. Menanggapi terkait dengan CCTV, ya pembelian CCTV kami lakukan itu sudah satu paket Pak, sudah satu paket dengan hard disknya tersebut Pak. Ya memang semua apotek kami memang hanya satu tera Pak untuk memorinya ya, karena kami pun tidak mutakhir dari pembeliannya. Jadi awal ini sudah satu paket juga itu di pasar. Jadi saya bisa sampaikan bahwa memang ya kemampuan CCTV di Kimafarma sekarang ini harus segitu ya. Itu di bapak bisa cek ke semua apotek juga. Jadi dari awal memang CCTV ini tidak ada kami, karena kami pun tidak mempunyai potensi untuk kata CCTV, sehingga memang kami beli dari vendornya di pasar dan sudah. Jadi lebih kurang seperti itu penjelasan saya terkait dengan CCTV ya Pak.
karena memang hanya satu era ya, sehingga dari rekamannya memang hanya bisa menyimpan 12 hari ya, karena kapasitas ya Pak ya. Ketika kita pengen penyimpanannya lebih banyak, tentu kami harus nambah harus lagi ya. Nambah harus tambahan ya. Kalau paket dari awal yang kami beli adanya hanya satu era, lebih kurang. Dalam kimia farma tidak mendeteksi masuknya armaran dalam kimia farma. Kenapa CCTV yang mendeteksi armaran masuk kimia farma itu adalah CCTV swasta? CCTV luar ini kemana? Sampai ada mayat ditemukan di dalam kimia farma. Berapa CCTV dalam? 12. Tidak ada CCTV di luar masuk itu tidak CCTV yang mendeteksi. Apa kebersamaan itu terhapus semua? Terhapus otomatis sebanyak-banyaknya CCTV itu. Nah, terus kenapa pada saat berterjadinya kejadian ini di tempatnya mayat ada pergantian pengurus antara kimia farma? Oke, kita duga bahwa memang sudah dilaksanakan dan awal sudah dilaksanakan, tapi kenapa diganti pada saat terjadi penemuan mayat? Dan kenapa juga setelah malam itu tengah malam ada metro sendiri di dalam? Apakah itu terjadi obat? Kita belum tahu. Coba ini dibuka secara serius. Bisa saja kami menduga, karena pas kasus ini mayat ditemukan, ada metro CCTV datang. Tanggal 18 ditemukan mayat, kalau tidak salah tanggal 20 metro CCTV datang yang malam. Pakai mobil. Kalau butuh ada kamera foto. Itu, tolong dijelaskan. Terima kasih. Almarhum dari rumah sakit, itu sudah kami periksa. Mengenai CCTV itu otomatis terhapus 10 hari untuk CCTV daripada rumah sakit Atma Usada. Kecuali ada permintaan dari pihak kepolisian, contoh kasus yang kami hadapi barusan ini di Apa Kapolsek, ada kejadian penganiayaan di luar rumah sakit, berobat di rumah sakit Atma Usada IGD, kemudian meninggal. Kami dipanggil Pak Kapolres, kejadian tanggal 18 Maret 2024 kemarin, permintaan CCTV dari pihak ini, baru kami backup CCTV tersebut. Bukan ada unsur kesengajaan dari kami. Otomatis terhapus 10 hari CCTV yang berada di rumah sakit Atma Usada. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait kondisi almarhum, kami demi politik kedokteran, demi juga menjaga kerahasiaan warga, takut ini ada wartawan di sini, kami tidak mau terlalu detail terkait kondisi penyakitnya almarhum, tapi nanti dokter akan memberikan secara garis besarnya mengenai kondisi almarhum. Dokter kita nanti akan, karena beliau yang merawat almarhum, tapi sebelumnya perlu kami sampaikan, beliau juga sudah pernah diperiksa dalam rangka kasus ini. Mungkin itu yang saya sampaikan, kami berikan kepada Ibu Dokter untuk menjelaskan waktu dan tempat kami bersilakan. Bagi kami dokter yang menangani itu bergantian karena disesuaikan dengan jadwal dokter poliklinik yang telah ditetapkan Pak. Gitu pula saat beliau dirawat inap. Jadi kami ajak ke sini dokter kita karena beliau yang terakhir menangani sama pasien dirawat inap. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saat tanggal 31 Januari apakah menunjukkan gejala? Dicatatkan rekam medik kami memang di saat diperiksa di poliklinik beliau terlihat banyak melamun. Kemudian untuk pertanyaan ketiga yang tadi, apakah jaminan ibu kita sudah pulih? Itu mungkin nanti akan dijelaskan oleh dokter kita Pak, pada beliau terakhir memeriksa sama dengan Nina. Kemudian apakah setiap bulan mama sudah konsultasi ke rumah sakit untuk sudah makan dari data-data rekam medik yang kami miliki yang sudah juga kami sampaikan ke pihak penyidik kemarin? Cukup rutin Pak, memang ada beberapa bulan yang terputus tapi kemudian dia sudah tahu berobat rutin, itu juga rawat inapnya. Jadi ada semua catatan sudah kami serahkan ke pihak penyidik Pak. Akan dilanjutkan oleh dokter Lita Bapak, terima kasih. So,
sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk kenalkan diri, saya Dr. Rita, dokter spesialis jiwa dari Rumah Sakit Atma Husadan. Pada kasus ini, saya merupakan bagian dari tim dokter spesialis kejiwaan yang ikut merawat almarhumah Ibu Berta pada saat dirawat di Rumah Sakit Jiwa pada bulan Januari 2024. Bisa saya sampaikan bahwa kami dari tim dokter spesialis jiwa pada saat merawat itu tentu saja akan memberikan pelayanan serta perawatan yang terbaik bagi pasien atau orang yang sedang dirawat di rumah sakit kami. Kemudian untuk kondisi terakhir pada saat bertemu dengan Ibu Berta pada saat terakhir itu, kondisi pasien sudah sangat baik, cukup stabil, bahkan bisa berkomunikasi dengan pemeriksa yaitu kami, dokter spesialis. Kemudian bahkan untuk berkegiatan sudah bisa melakukan aktivitas secara mandiri. Kemudian untuk tanda dan gejala kondisi dari Ibu Berta terkait kejiwaannya pada saat itu sudah membaik, artinya sudah pulih, berkurang cukup banyak pada saat itu. Sehingga kami dari tim dokter, kemudian saya sebagai perwakilan dari tim dokter spesialis kejiwaan yang ikut merawat Ibu Berta, memberikan izin untuk melanjutkan rawat jalan, artinya pulang ke rumah dengan pendampingan oleh penanggung jawab dari Ibu Berta itu sendiri untuk melanjutkan perawatan di rawat jalan dan juga kontrol ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada rutin setiap jadwal kontrol yang telah ditentukan oleh kami. Mohon maaf, dokter, saya potong sedikit. Penanggung jawab tertulis adalah pihak suami pada saat itu ya. Kemudian pada saat pulang tentu saja kami serahkan kembali ke penanggung jawab dari pasien tersebut untuk semua pasien yang dirawat di Rumah Sakit Jiwa seperti itu, karena sebagai penanggung jawab utama dari pasien, siapapun pasien yang dirawat di Rumah Sakit kami tentu saja harus atas persetujuan oleh penanggung jawab, dan tentu saja kami juga bertanggung jawab untuk mengembalikan pasien ketika sudah pulih terhadap kepada penanggung jawab tersebut. Begitu pula juga kami sudah memberikan edukasi, kemudian bagaimana sebaiknya setelah kondisi pasien ini dipulangkan harus berobat jalan kembali, kemudian pendampingan juga selama rawat jalan tersebut seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pimpinan, satu lagi untuk Ibu Dokter. Apakah ada? Terima kasih atas pertanyaannya, bisa saya bantu jawab. Setiap pasien yang kami rawat di Rumah Sakit Jiwa kemudian diizinkan untuk pulang atau rawat jalan, kami hanya memberikan surat kontrol dan juga resep terakhir obat yang diminum pada saat perawatan yang sudah stabil itu untuk kontrol hanya ke Rumah Sakit Jiwa Atma Husada, termasuk obat-obatan yang kami resepkan. Jadi untuk resep di luar Rumah Sakit Jiwa kami tidak mengetahui atau tidak ada koordinasi apapun. Baik. Jadi kaitannya almarhum ini tanggal 31 masuk ke Kimia Farma dari awal klien kami atau perkenalan dulu nama saya yang mau. Iya, mungkin jadi kehadiran kami mewakili selaku pihak tim, kami ada 4 orang dari Kimia Farma. Pertama menyampaikan bahwa sejak awal Kimia Farma cukup kooperatif. Dari mulai kedatangan penyidik, dari mulai ditemukan mayat, diinformasikan, termasuk file yang pertama diambil CCTV itu juga sudah, bahkan yang terakhir disita lagi, yang terakhir itu di DVD dan lain-lain itu ada lengkap semua, itu kita berikan. Jadi kita menepis anggapan yang beredar di medsos, bahkan sampai hari ini kita tadi mendengar bahwa CCTV dihapus, itu nonsens, tidak benar ada dihapus. Kita mendengar saat ini memang masa penggunaan itu adalah 12 hari. Di sini juga ada tim teknis mekaniknya, saudara Doni juga kuasa hukum yang kami dampingi.
Dan tadi dikatakan dari rumah sakit 10 hari. Memang bermacam-macam Pak, lihat 10 hari, bahkan ada yang 1 minggu. Tapi yang pasti, yang 1 tera itu memang maksimum 12 hari. Mungkin, karena dari pihak keluarga juga ingin kepastian lagi, boleh bapak-bapak yang dari kepolisian meminta ahli lagi, yang lebih tinggi lagi. Tapi kita serahkanlah sepenuhnya ke pihak penyidik. Kepolisian saya kira dari awal juga bekerja. Kalaupun mungkin dirasakan pihak keluarga belum maksimal, mungkin ke depan ini bisa dimaksimalkan lagi. Tapi janganlah kita dulu menuduh yang macam-macam. Contoh, kami juga Pak Kapolres, kami mohon juga diselidiki. Ini kami fitnah ini. Ada mobil Metro CCTV. Kami ingin tahu siapa yang mengundang ke tempat ini. Karena saya tadi siang ini mau berangkat sini ditunjukkan ada foto ya. Foto ada di mana? Ada di mana tadi yang foto tadi? Yang dikatakan oleh PH dari korban. Kami ingin apakah ini persaingan? Apakah ini mendiskreditkan Kimia Farma? Kita tidak tahu. Tapi kami mohon Pak, karena di mobil itu jelas tertulis Metro CCTV. Jadi kami ingin tahu juga ini. Katanya tadi datang tanggal 20 Februari atas petunjuk dari saudara rekan PH ya. Kami ingin tahu, jangan-jangan ini fitnah nanti jadinya. Ya, kita sepakat. Kemudian berkaitan dengan penggantian pengurus, Pak Ilham ini SK dari pusat itu terhitung 1 Februari dia sudah ada SK-nya. Nanti kami berikan ke bapak-bapak. Ada SK-nya dari direksi tanggal 1 Februari. Tugasnya setelah kejadian itu. Jadi bukan berarti setelah dia meninggal kemudian timbullah yang pergantian pengurus lain Pak ya, di sini kami buktikan nanti. Dan ini tidak rekayasa, tidak mungkin BUMN merekayasa mengenai tanggal-tanggal mundur ya, itu klarifikasi kami. Dan yang kedua, yang paling penting bagi kami, oleh karena klien kami juga sudah mempercayakan kepada pihak kepolisian sejak awal, maka catatan kami juga di sini, karena semua barang bukti dan semua tindakan-tindakan kepolisian sudah berjalan. Bagi kami Pak, kami mohon terhitung hari ini atau besok, maka klien kami Kimia Farma akan melayani seperti biasanya. Mohon untuk tidak dihalangi, karena ini bukan menyangkut satu nyawa dua nyawa. Karena seperti tadi dikatakan 11.000 yang harus dilayani di Samarinda tiap hari. Saat ini juga ada kami hadirkan dokter prima di belakang. Kemudian dokter yang berpraktek, salah satu dari sekian banyak dokter yang praktek. Bapak bisa bayangkan satu hari itu 200 pasien yang terbengkalai. Satu hari Pak, itu ada beberapa dokter di dalamnya. Dan bagaimana dengan pelayanan BPJS? Apa mampu semua misalnya dipindah ke yang BPJS? Tidak berkacau, administrasinya kan di situ Pak. Jadi itu yang kami tangkap tadi dari keterangan Bapak Kapolres bahwa status quo sudah tidak dipakai lagi karena sudah pelaksanaan pra rekonstruksi dan CCTV semua alat bukti itu sudah disita. Dan kita tinggal menunggu nanti apakah gelar perkaranya bagaimana. Kalau tadi di Polda silakan kita ikuti bersama-sama. Kita juga punya hak nanti berbicara di Polda pihak keluarga kalau memang ada teman-teman baru. Tapi jangan kita berputar-putar berulur seperti yang tadi sampaikan ini. Tapi yang pasti demi kepastian hukum, Kimia Farma mendukung untuk kita mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Jadi itu Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Operasi menawarkan apotek tersebut Pak, kesepakatan bersama. Kemudian karena kita juga masih mau melakukan penyelidikan lanjutan, kita mau belum lakukan. Setelah itu, kemudian pada tanggal berapa kemarin? Hari Sabtu atau hari Minggu kemarin kita sudah lakukan prarekonstruksi mulai dari awal sampai ke titik lokasi di Kimia Farma. Dan setelah kita lakukan prarekonstruksi, kita anggap untuk lokasi
untuk semua bukti sudah kita ambil dan saya mengembalikan itu kembali kepada Kimia Farma karena kepentingan kepolisian untuk status quo di situ sudah tidak ada. Sehingga kami kembali kepada Kimia Farma untuk silakan apabila mau melaksanakan karena sudah tidak ada kewenangan kepolisian di situ. Demikian mungkin misalnya. Kapolres, Pak Kapolres izin sedikit Pak. Yang kali ini Pak. Pertama, pada saat proses olah TKP langsung berlangsung pada saat itu, kami diinformasikan bahwa hanya mengambil barang. Tidak ada olah TKP. Tapi sampai di lapangan ternyata olah TKP. Ini satu bentuk bahwa ternyata informasi itu tidak betul-betul sampai kepada keluarga. Itu kami pertegas Pak. Dan itu kami catat sampai sekarang bahwa pada saat itu informasi yang ada hanya mengambil barang bukti. Tapi ternyata di lapangan adalah olah TKP. Kenapa kemudian kami kemarin keras seperti itu kemarin? Ya karena kami minta maaf. Olah TKP atau yang rekonstruksi? Rekonstruksi kemarin Pak, terakhir. Ya. Itu kami diinformasikan bahwa hanya mengambil barang, tapi sampai di lapangan ternyata dari rekonstruksi langsung. Rekonstruksi ya? Iya. Ya. Mulai dari rumah sakit Kanausada sampai ke kita mencoba mengurai melihat jalur ceritanya seperti apa sesuaikan dengan keterangan-keterangan saksi. Para Polres sekali lagi kita berhubungan dengan nyawa. Pertegas ini kami pertegas media juga silakan ikut. Kami betul-betul kehilangan dan kami merasakan kehilangan itu Pak. Satu nyawa itu berarti bagi kami. Minta maaf. Saya salah satu murid dari almarhum. Ya, selain daripada keluarga saya juga murid. Dan saya betul-betul merasa kehilangan sampai kemudian kami turun semua ke lapangan. Tapi di lapangan betul-betul sampai saat ini pihak kepolisian ketika berhubungan dengan Kimia Farma selalu dadakan. Selalu dadakan itu. Makanya saya disini bangga hadir Pak. Semua keluarga di sini hadir. Setiap ada informasi yang berhubungan dengan Kimia Farma selalu dadakan. Bukan satu jam, bukan. Bahkan 15-10 menit sudah di lapangan itu pihak kepolisian baru kami dikabari. Ini kan juga perlu kami pertanyakan, kenapa begini sistemnya? Kenapa begini olah permainan kita semua gitu? Sekali lagi, ini berhubungan dengan nyawa, minta maaf, belum puasa. Tapi kalau soal nyawa kami harus keras. Itu Pak, terima kasih. Baik, ya, kami juga tentunya menjalankan profesi kami ini bertanggung jawabnya kepada Tuhan juga dan kepada masyarakat. Jadi bukan hanya Bapak aja yang merasa kehilangan atau bertanggung jawab pada nyawa, ya beban kami, ya juga sama seperti Bapak. Ya, jadi jangan Bapak berpikir kami main-main dalam kasus ini, Pak. Kalau begini serius Pak? Oh, serius? Ya serius. Kami tidak siapa dalam menangani ini. Bapak boleh lihat prarekonstruksi itu saya perintahkan jalan dari rumah sakit. Sekarang pertanyaan kami adalah CCTV Surabaya apa kabarnya sekarang? Sudah. Ya, nanti tinggal kita gelarkan dan Bapak silakan dengarkan hasilnya. Ya. Dan itu dari ahlinya. Tidak ada yang kita tutup-tutupi, Pak. Ya, tapi kalau mau kita perdebatkan di sini tidak akan selesai. Karena itu masalah kerahasiaan penyidikan. Nanti Bapak akan silakan ikut dalam proses gelar akan kita sampaikan hasil. Tidak akan ada yang ditutupi. Apa mau kita tutupi? Apa kepentingan kami juga, Pak? Kepentingan kami adalah bagaimana membuat peristiwa ini seterang-terangnya, ya, agar didengarkan. Bukan berdasarkan asumsi, bukan berdasarkan halusinasi, berdasarkan fakta yang ada. Ya, kami berupaya merangkai semua informasi yang ada untuk bagaimana membuat itu menjadi suatu fakta. Ya, makanya pada saat pertemuan yang mungkin dengan keluarga ada ketua ITA juga yang beraudiensi dengan kami, saya sampaikan apa? Mari kita jadi satu tim, berkolaborasi. Jadi jangan sampai ada tuduhan-tuduhan yang tidak-tidak. Saya sampaikan di hari itu, Pak Ketua. Ya, saya sampaikan, mari kita jadi satu tim, berkolaborasi untuk bagaimana membuat terang. Itu keinginan kami, Pak. Jadi tidak ada kepentingan, keinginan macam-macam. Kepentingan kami adalah bagaimana mempertanggungjawabkan ini kepada Tuhan dan kepada masyarakat. Membuat terang peristiwanya. Ya, itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.